9 berkata, saya tak dapat tulis apa. Berkata ayatnya. Oh, jamak terakhir. Imam lisan. Ni. 9 cabang. Dari lisan ni. 7, 8. 8 dah dah cakap. Sekarang ni. Nombor 9. Ni kali 9 ni apa? Berkata. Ni. Ini eh. Ya, yes, tak betul. InsyaAllah. Orang mesin. Menjawab orang mesin. Ini. Okey. Boleh salin ni dalil. Mula kita kata dalil dia apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucap alhamdulillah. Ni Rasulullah ajar kita ucap biar ada rasa. Ucap biar ada rasa. Rasa apa? Rasa syukur. Rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Sebab kalimah tu kalimah syukur. Ada orang kaji yang bila kita bersin ni jantung kita berhenti. Ada lain-lain-lain orang cerita lah. Jadi bila kita bersin tu kita terus hidup, maknanya perlu syukur lah. Perlu syukur. Jadi, saya tak tahulah. Saya ada dengar juga orang bukan Islam. Tak tahu kenapa. Bila dia cakap bila bersin, dia kata apa? What? Bless you. Bless. Bless. Bless you. Bless you kan? Tak, siapa yang cakap orang bersin tu orang yang... Orang Scotland. Orang yang dengar. Orang yang dengar bersin, bless you. Yeah. Dia ambil daripada mana? Dari Islam kot. Dari Islam kan? Itu orang Islam tu bukan Islam yang cakap selalu itu. Orang Kristian selalu. Inggeris, Kristian. Kristian. Tak tahu kan dia... Dia sebut juga God bless you, Ustaz. God tu. Yelah. Semoga Allah merahmati kau lah kalau dalam bahasa Melayu kita. Dia cakap alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita dengan nada puji. Dan kita bersin. Acuh. Alhamdulillah. Ada pula macam tu pula. Kadang bersin. Acuh. Alhamdulillah. Geram kan bersin tu. Marah lah bersin. Acuh. Alhamdulillah. Ini hujan panas lagi aku bersin. Marah pula hujan panas. Ini aku malas di semua ni. Tak boleh lah itu. Puji je lah Allah. Bersin tu kau boleh buat-buat tau. Kecuali kalau kita cocok hidung ke ambil apa kapas ke apa, ambil yang bersin lah. Jadi, rupanya perkataan orang beriman ni, dia mengeluarkan perkataan alhamdulillah ketika bersin tu, ulama telah menyatakan ini adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Salah satu daripada cabang-cabang iman. Maka apabila ia telah mengucapkan, semoga Allah merahmatimu, hendaklah yang bersin itu, itu kita tengok tu ada jawapan tu. Yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya atau rakannya yang dengar dia cakap alhamdulillah, kita sebut Ya Hamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dia kata alhamdulillah Ya Hamukallah. Maka apabila ia telah mengucapkan semoga Allah merahmatimu, hendaklah yang bersin tadi mengucapkan
Lalu dalam kitab disebutnya ringkas ya, Yahdikumullah. Diucapkan Yahdikumullah. Boleh juga kita gunakan perkataan itu. Ha, jadi kalau nak besarkan ni, boleh kita besarkan. Wayuthi balakum ni jarang orang sebut lah, tapi nak sebut tak apa. Selalunya orang sebut Yahdikumullah. Wayuslih balakum atau wayuslihu balakum. Semoga Allah memberi kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Yahdikumullah tu semoga Allah memberi hidayah. Bila kita berisin, kita kata Alhamdulillah, orang doakan kita, semoga Allah merahmati engkau. Dan kita doa ke orang, semoga Allah memberi hidayah. Wayuslih dan memperbaikan keadaan kamu. Yuslih ni memperbaikan, membaguskan keadaan kamu. Dan ada hadis juga, apabila salah seorang dan kalian berisin dan memuji Allah, maka hendaklah kalian berdoa, Yarhamkullah, Yarhamkullah. Namun jika ia tidak memuji Allah, janganlah kalian mendoakannya. Okey, kalau kita dengar orang bersin, orang tu tak cakap Alhamdulillah, maka tidak sunatlah kita kata Yarhamkallah. Pada hari kata ini, jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Jadi syarat untuk mendoakan tu, semoga Allah merahmati kamu, dia mesti cakap Alhamdulillah. Dia mesti cakap Alhamdulillah. Bila dia cakap Alhamdulillah, Yarhamkallah, Yarhamkallah, barulah orang boleh kata Yarhamkallah. Ustaz, kalau dia cakap juga macam mana Ustaz? Orang tu tak cakap Alhamdulillah, kita cakap juga. Ada pahala untuk kita ke? Adalah pahala, tapi macam tak dengar cakap Nabi lah. Begitulah. Oh. Nabi kata, jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakan ni. Maknanya kalian, mana jangan ni, maksudnya tak jatuh sunat lah. Bukan ada haram. Tak jatuh sunat lah. Ustaz, ada beza ke perempuan dengan lelaki? Tak ada beza. Tapi perempuan ni cakap pembelahan lah. Cakap pembelahan. Dalam MRT, ada orang lelaki busin. Alhamdulillah. Dengan perempuan yang kuat. Ya Alhamdulillah. Itu dah morat tu. Bunuh rupa eh. Eh, tadi saya semayang dekat PD kan. Dekat polisen. Semayang duhur. Ada seorang tu sah kedua. Bila memang kata subhanallah. Dia baca kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang cakap kuat ni? Ada orang badan besar. Orang lelaki lah. Dalam solat ke Ustaz? Tak, zikir lepas solat. Lepas solat, zikir 23 tu. Haa. Subhanallah, subhanallah. Saya kata ni sudah ada pembaruan yang baik. Dia dengar tak dia ni? Kami jid. Kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas tu bila memang kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh, dia badan dia besar. Lepas tu bila dah habis mayang, dia seorang dia selawat. Sallallahu ala Muhammad. Tak ada salam, tapi dia seorang selawat. Patutnya zikir itu, kalau tak kuat macam itu pun, sekurang-kurangnya kena meriah macam itulah. Alangkah kita ni kalau kita tengok dalam masjid ramai-ramai orang cakap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh ya, seronok. Saya tak tahulah, saya seronok. Ada surau-surau memang situ. Macam contoh surau ni polis, surau polis. Surau polis IPD Ampang, surau polis Nyata Najar lah. Apa Balai Polis Pandan Indah. Diorang boleh fikir dia kuat. Tu. Yang surau biasa, tak tahu lah mungkin diorang ada disiplin lagi tu kan. Surau biasa memang tak ada. Surau mana yang kuat eh, banyak baca. Hampir tak ada jumpa lah.
Tapi kalau kita tak kuat ni, takut kita tak baca, kita tidur ke, kita mengalir gitu je lah. Rugi ya. Okey, jadi kita dah habis ni. 9 cabang pada lisan. Okey. Ini perbuatan. Ini salah ni. Okey. 31 dulu pada etikat ada berapa jumlah? Ingat tak? 31. 31 kan? 31. Ini cuba kira 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ini 30. Ini 30 cabang. Okey. Nombor satu. Saya ingat elok kita buat nombor lah. Nombor. Buat nombor. Nanti alamak eh. Kita buat nombor supaya kita tahu di manakah kita berada. Ayuh lah tu lah. Ini dari kitab apa ni? Kalau tulis balik. Kitab apa ni? Dari kitab. Kitab apa? Kitab apa? Suara saya tak dengar ke? Baik, internet tak okey kot. Oh, dengar. Saya gelak dulu Ustaz. Sebab dia bila nak jawab je, dia tiba-tiba like kat. Suara je tak dengar. Nanti orang tanya, cabang ni gini, Iman. Dia kita apa kau ambil? Usul? Betul? Usul tahkid. Tauhid. Tauhid. Kan usul tahqiq. Usul tahqiq kita lain. Usul tahqiq lain, usul tauhid lain. Mana kita kitab ni? Kitab ni pula kita nak cari kan kita tak tahu mana. Saya simpan kitab ni lah. Ni. Ni, nampak tak kita tanya kena air kan? Saya simpan. Kenapa? Inilah kitab mak saya. Masa belajar, masa di pun saya pergi ke bolok-bolok belajar. Ada 50 tahun sahaja? Tak ada. Itu belajar tahun, dekat tahun 2000. Oh. Mak saya, dia masa sihat, dia ikut saya belajar. Jadi itulah kitab dia yang saya bawa untuk dia, suruh untuk dia, suruh untuk dia. Ini dia kitab usul tauhid. Usul tauhid. Kalau kitab yang mak saya yang lama-lama ada kat rumah, bahan dia lah. Bersuci daripada hadas dan najis. Daripada sisi ni apa? Dan daripada najis yang isi dan maknawi. Maknawi ni apa? Bahagia itu maknawi juga bersifat rohaniah. Apa maknanya ni? Nampak? Pagi ni tak nampak. Rasa senang bukan bahagia sekalipun ia berharta. Kerana semua itu nampak bersifat lahiriah, ia bukannya hakikat bahagia. Okey.
Penampak ni apa? Tadi siapa yang nampak ni? Ain. Ha, ada Ain lah. Ini yang tiga tu lah. Yang tiga tu apa? Ha, ringan. Ha, sederhana. Berat. Dan berat. Ini yang kita kategorikan ni. Yang tak nampak ni dua. Satu ni nama dia Hukmi. Hukmi. Ais. Satu lagi dinamakan apa? Kekotoran. Ya, jelas. Nyata. Awak. Kotoran yang ada air ke macam mana? Hati. Hakiki ya. Kotoran ya. Hati. Oh. Dia orang dengki dah nampak. Ha, ada hati dah nampak kotoran. Jadi dia menyucikan. Ini dipanggil apa ni? Satu perkataan yang sama. Penyakit hati. Ini dipanggil dengan nama? Masmoba. Mazmumah. Ah, ini nama mazmumah. Kalau tak belajar tak pergi sebut lah. Mazmumah. Haa. Mahmudah. Tak boleh tak pergi sebut. Itu hidup kita belajar. Kita tahu. Ini ada ni hukmi. Ini ada ain. Sifat. Ni tiada sifat. Jadi perbuatan dia tu membasuh najis tu. Sama ada najis tu nampak atau tak nampak pada najis sebenar atau najis yang tersirat pada hati dia. Ha, itu nama dia madmumah. Jadi kerja ni perbuatan menyucikan perkara ini dikira sebagai perbuatan orang-orang yang beriman. Okey. Siapa dah nombor satu ni? Okey. Okey. Nombor dua. Ini pula pergi nombor dua. Mendirikan solat. Iman daripada apa ni? Perbuatan ni. Ini bukan lisan ni. Ini padam. Ini sebab kopi-kopi ni bahaya kopi-kopi ni. Jadi bersuruhkan balik. Ini padam. Apa? Dua. Ha, ini mendirikan akan solat. Dia kenapa dia kata diri kan? Maknanya ni
anggota zahirah. Kalau ikut cabang iman ni, dia letak pada anggota zahir. Sama ada anggota itu dikatakan bacaan. Bacaan. Ataupun anggota itu dikatakan perbuatan, perbuatan jasad. Atau juga boleh juga kita masukkan perbuatan hati. Hati. Waktu, kenapa dia kata solat ni adalah iman daripada perbuatan? Kenapa dikatakan bukan iman daripada hakikat? Okey, kenapa? Sebab ni agama. Okey, what is this? Iman. What is Islam? Islam dulu. Jangan baca iman dulu, baca Islam. Jika guna kitab ni, tulis Islam. Islam, iman, ihsan dia baca itu, dia baca ikut-ikutan. Ini inilah iman. Yang ini dia katakan ihsan. This tree, what you call this? Syariat. Yang agama. In other word, what you call this? Hukum agama. Or in other word, what you call this? Syariat. Yang agama, rukun agama, apa lagi nama dia? Juzuk. Tiang agama, juga ulama panggil rukun agama, juga ulama panggil asas agama, juga ulama panggil tunjang agama. Tunjang agama. Ni tiga-tiga ni dia nama dia macam-macam. Kenapa ulama namakan macam-macam? Sebab dia nak menekankan betapa pentingnya perkara ni. Okey. Ini kalau satu perkataan. The definition of agama, satu perkataan. Undang-undang. Okey. Another word. Perintah. Okay. Suruhan tak boleh? Boleh juga suruhan. Ini. One word. Syariat. Jalan. Amalan zahir. Serah diri. Submission. Saya cakap orang putih. Mambo. Nak menang ke? Nak menang juga tu. Nak tembak tak kena. Orang Scotland kan dia. Itulah dia tak ada dia faham. Okay. Ni ulang kaji, weh. Tau, ni kan benda baru belajar. Ni aku dah cakap tapi bubuh mulut ni. Paling pendek iman ni apa? Paling pendek. Dua perkataan. Tak nak banyak. Dua perkataan.
Ain. I. E. E. F. Terdik. Kau ni aku nyuruh kita nikah. Okay. D. Okay, petang ni nak kena terkodok baru otak bergerak lah. Lembab tu lah. Okay. Aduh. Aduh, ibat. Tuan dia buat. Okay. Plastik di hati. Bolehlah cerita, nak cerita mempercayai apa Rasulullah. Mempercayai Rasulullah dan apa yang dikhabarkan dari Rasulullah. Kalau kata ada malaikat, kalau kata ada apa? Ada hari akhirat, kalau kata ada ni, ada itu. Mempercayai khabar. Mempercayai Rasul dan mempercayai khabar Rasul. Kalau ada juga tarif dia, iman ini tasdik di hati. Ikrar pada lisan dan amal pada perbuatan atau anggota atau tujuh anggota. Anggota, okey. But ini soalan ni hal tu but. Aduh. Kalau ada banding, apa ni ada banding. Abang Ali tak ada lah. Abang Ali mana Abang Ali? Abang Ali. Dia KO tadi dia pergi beli barang Ustaz. Oh benar. Baru nak tanya soalan dah KO pula. Dia penat dah, dia penat terdiri keluar pergi beli barang. Dah bangun, dah siap-siap. Tak apa. Abang Dan? Lama tak dengar suara Abang Dan lah. Cuba Ustaz, cuba. Tak apa Abang Dan. Salah pun bagus, salah belajar. Satu perkataan yang mana? Ihsan. Apa satu perkataan? Takwa. Bukan. I. Okay. Apa kau nak tanya? Hani. Hani pun internet tak bagus. Harlinda. Eh, siapa? Betul. Dia tak okey. Hello. Dia tak okey lah. Betul. Alinda, E. Kazu, E. Irni, E. Julia, E. Dah rosak dah ke tu. Intinya tak hidup lah. Apa dia? Jawapan dia elok. Punyalah gosak main air. Jawab pun susah. Baru cantik. Tengok ramai tak dengar suara saya tanya. Jawapnya elok. Dengar Ustaz, main rosak. Tu. Main rosak pun dia. Ni tiga. Dengan confident. Kita mula-mula dapat dia punya word yang ringkas dulu tau. Islam serah diri. Iman tasdik di hati. Ihsan elok. Okey. Lepas tu kita lari satu stakeholder. Apa nak cakap kan? Stakeholder apa? Apa kena? Stakeholder apa? Another step. Langkah seterusnya. Langkah seterusnya. Penerangan selanjutnya. Selanjutnya. Alah, orang sini kampung ni kata step ahead. Terah diri. Apa lagi yang kita boleh cakap kalau kata Islam? Apa? Selamat. Konsep Buddha. Konsep Buddha. Iman. Apa lagi? Mempercayai Rasulullah dan khabar yang dibawa. Ihsan apa? Amalan yang elok yang mempunyai padanya ikhlas. Itu step benda. Jadi amalan ni tak dipanggil elok kalau dalam kitab apa tu? Ibahun Munir. Ya, Ibahun Munir. Dia amal ni tidak dipanggil elok kalau dia tak ada ihsan.
Ihsan dia apa? Ihsan ni beramal, kemuncak dia, dia membawa hati. Kalau solat khusyuk. Gitu ni. Solat khusyuk maknanya ada ihsan. Okay. Kalau saya nak tulis satu statement kat sini. Ibadah tanpa rasa ihsan menafikan akan fill in the blank with the correct word. Sahnya amal ke? But pahala. 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 Pahala le. Pahala bukan pahala le. Pahala. Pahala boleh. Jadi kalau sembahyang tak khusyuk, tak dapatlah pahala. Ustaz, kalau tali-tali tu macam mana Ustaz? Masih tali-tali tu yang khusyuk tu dapat pahala. Okey. Yang tak khusyuk tu kosong. Kalau 4 rakaat asar, khusyuk satu rakaat je. Contohlah. Rakaat pertama je khusyuk. Rakaat kedua dah ingat lain. Rakaat ketiga dah ingat lain. Rakaat keempat dah ingat lain. Ingat jadi pahala diberi pada satu. Satu rakaat tu aja diberi pahala akan semayang. Jadi tiga ni tak ada pahala. Tapi kalau 4 rakaat ni tak ada langgar pembatal. Tak ada langgar pembatal ke apa benda ke tak langgar. Sah, semayang. Sah lah. Maknanya kuranglah pahalanya Ustaz. Kuranglah pahala. Kurang. Tak dapat penuh lah. Tak penuh lah. Tak dapat penuh. Tak boleh penuh. Tak penuh. Jadi buku amal ni dia kuranglah pahala. Jadi kalau nak buku amal ni penuhlah pahala sebab amalan yang paling besar pahala okey kalau saya nak tengok apa benda bulan gaji macam ni kan kita tengok sini. Okey kalau saya bagi satu kotak gini ranking keutamaan solat. Saya kira-kira begini. Number one. Ustaz sebut ni, solat Jumaat lah. Solat fardu. Solat Jumaat. Solat Jumaat. Jumaat. Buat solat Jumaat ke? Tak mau ke tak mau buat ke? You show you are not confident. Dia bila dia ada ke tu juga bila Ustaz tanya tu lain. Problem tu ada ke? Jawab dengan confident. Solat Jumaat. Insya-Allah. Kopi ni. Nombor 2. Solat subuh hari Jumaat. Hari Jumaat. Oh, hebat. Nombor 3. Solat fardu. Solat isyak. Solat subuh hari lain. Daripada Jumaat. Okey. Ustaz ni jemaah kan? Berjemaah ke bersorang-sorang ni? Jumaat. Haa ni semua kita jemaah. Nombor 4. Solat kotak berjemaah. Isyak. Bagi internet lambat lah. Orang yang keluar jawapan pun buat jawapan. Internet tu slow. Bukan dia lambat tu. Baru optik tu putus Zat Banjing. Tu lambat tu lambat sikit lah. Tak apa. Okay. Lepas tu solat. Asal. Doa dulu. Ini nombor 1, 2, 3, 4. 5. Okey. 6. Solat asal jemaah. Masak. Okey. 7. Solat maghrib. Tidur baru masuk maghrib.
ulang kaji, weh. Ulang kaji je internet slow. Ulang kaji je internet rosak. Orang atur lah TM ni. Dia marah. Dia ada default lah. Ada default dia masalah. Okay. Dia buang default. Okay, saya bagi lagi satu. Sunat rawatib. Okay, saya panggil nama, jawab. Jangan jawab lah. Jangan jawab. Nanti. Wah, mulut nak kongkong ambil tu. Nanti. Rasal korang. Mulut apa-apa dah korang ambil. Nanti. Bagi pakcik buat kotak ni dulu. Bagi pakcik buat kotak ni dulu. Sunat rawatib. Okey. Kan salah. Okey, ni Kabila subuh. Salat fajar. Bukan. Duha. Kan. Orang kata rawatib le. Apa pun doa. Solat sunat subuh. Kabila subuh. Kan. Bukan. Tahajud. Bukan. Rawatib. Aduh. Iban dia tu ada letih kerja. Meeting banyak mana Itu alasan dia. Ustaz pun ada ranking juga, Ustaz. Dan muakad pun ada ranking juga. Dia bagi bini je, Kaina. Muakad, saya muakad. Okey. Ini berapa rekaan? 11. Sebelas? Aku pun nak muakad 11. 10. Puluh rakaat. Ini puluh. Okey. Air rumah akad ada berapa? 12. 2, 4, 6, 8. 12 lah. Ini rakaat dia. Ini 11 within. 11 within pula. Alamak. Maksimum 11. 11 antara 1 ke 11 pada bilangan ganjil. Okey, pada bilangan ganjil. B L A N G A N. Ya Allah, apakah terasa? Okey. Tiba tu. Kalau saya tanya lagi satu soalan. Ni ranking Saya nak tanya, apa satu yang dia kata ranking dalam kitab, ada kata inilah solat sunat yang paling digalakkan dan disyorkan untuk buat, jangan tinggal apa semua. Tapi dia tak sebutkan dia. Putih. Solat sunat semua-semua. Bukan rawatib. Semua-semua. Duha.
Bukan. Intil. Bukan. Bukan. Tasbih. Tasbih. Tahu kan? Awan. Awabi. Bukan. Namuan. Dadah. Ada Fitri. Oh, ayah dah. Ada yang bicara sebelum tadi dulu kak. Belajar dulu Ustaz kata ni. Ni. Okay. Anyway, good try. Tak apa. Salah tak apa. Kita belajar ni memang nak salah. Saya pun nak salah. Ustaz. Apa tadi tu? Solat sunat yang apa tadi? Yang solat sunat di Al-Adha ni? Ranking. Yang okay. Solat sunat yang paling utama. Kasih Ustaz. Okey. Itu sebagai satu bulan gaji lah. Nanti kat bulan gaji. Bukan yang dikritri Ustaz eh? Kan? Ajar lah. Tapi dia tak cakap pula lepas tu mungkin ada kot. Sebab apa? Dia ada cakap sebab apa Ustaz? Pengorbanan tu. Oh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia cakap pengorbanan tu. Tapi dua-dua solat sunat hari raya ni sunat muakkad kan? Dulu muakkad. Tapi yang lebih muakkad adalah sunat sunat ada. Di muakkad ni dia ada ranking-ranking. Macam ni lah. Ini, okey. Kalau Ustaz Ruzaini kan, dia kata apa? Kalau muakkad ni, dia macam RM50. Macam kalau kita kata harga lah, berkonon lah RM50. Kalau ini muakkad ni, macam RM10. Retail ni, macam 100. Solat fardu macam RM1,000. Macam lah dia kata macam. Solat fardu Jumaat. Cuba minta dengan Allah lah. Jangan tinggal solat fardu Jumaat. Sebab dia pahala yang besar ini adalah pada sembahyang wajib. Pada yang besar. Apa nak ranking ni? Allah. Pahala je ni. Ustaz boleh letak solat sunat muakkad yang paling utama. Boleh ke letak macam tu? Yang atas tu, yang sebelah kanan atas tu. Ha. Boleh juga. Boleh juga ya, saya letak solat sunat muakkad paling utama. Boleh. Ini solat sunat rawatib paling utama adalah witir. Solat sunat rawatib paling utama adalah witir. Lepas tu saya dah cakap dulu kan, guru-guru pun dah sebut pada kami dulu, jangan tinggal solat sunat witir. Jangan tinggal. Kalau dapat buat 11, wah. Itunya terbaik. Baru nak cakap satu boleh ke Ustaz? Alamak, baru cakap Ustaz. Ustaz dah 11 lah. Banyak lagi yang utama. Janganlah satu kak, kerekut dia. Tiga. Kadang-kadang tu bangun tak sempat bangun tidur dulu kan? Kalau takut bangun lewat, lepas isyak buat empat. Lepas isyak buat empat, buat enam, buat lapan. Nanti bangun buat satu. Jadi yang lepas isyak tu ada enam, satu ni jadi tujuh lah. Ustaz, solat sunat ni kalau kita tak larat, kita buat terkursi boleh tak? Boleh. Kita beli dulu ke? Tak, dulu tu boleh. Baru. Oh, iya ke? Tapi pahalanya separuh. Rugilah pahala separuh. Rugilah pahala separuh. Kalau solat sunat sambil baring pun boleh juga. Lagi separuh daripada duduk. Soalan sakit lutut kan? Sakit lutut, tak boleh. Sakit lutut dah buat macam mana. Masalah Ustaz, yang tak terkait untuk kita buat, aduh, itu yang penat. Ustaz nak tanya, apa kelebihan solat witir tu ya? Witir? Apa kelebihan yang ada dalam solat witir tu? Rasulullah kata, engkau dirikan solat witir kerana bagai kepalanya bagaikan mendapat unta yang merah. Yang bahagia. Saya ada tanya dengan seorang pendakwah tau. Dia ni biasa dakwah kat pendalaman. Dululah ni, dia cerita tahun berapa, 88, 89.
Saya tanya Ustaz, macam mana Ustaz pergi dalaman, Ustaz nak mulakan cari orang kenal, nak kembangkan. Dia kata jangan tinggal fikir. Dia kata itu. Jangan tinggal fikir. Kalau boleh buat 11, macam malam buat 11. Dia tinggal fikir. Kenapa? Dia ni, kalau kita buat lepas isyak, sebelum isyak kan, lepas isyak tu muakkad, sebelum isyak ni gaya muakkad. Witir ni lebih muakkad, betul lah kita cakap itu. Witir lebih muakkad. Sebab tu ulama-ulama ni dia faham, maka dia jadikan witir ini latihan pada pada Ramadan. Latihan pada Ramadan. Okey, dah pukul 6. Okey, terima kasih Ustaz. Nanti nak sambung kat mana tadi ni? Nombor 3 kot. Ke memberi zakat, memberi zakat. Okey, nanti kita sambung ini tadi cerita apa? Ini cerita apa? Iman. Betul. Kita sambung ini. Tomorrow what? Ini tomorrow. Tomorrow nanti pergi UC anak lah. Ada. Oh. Nak hantar kereta kat dia. Oh, dia pakai kereta tu, Zai? Dia pun nak pakai kereta. Anak saya di Kuantan tu pun dah pindah Kuantan. Jadi dia ada dua kereta. Jadi satu kereta tu dia tak nak pakai lah. Dia nak pakai satu kereta je sebab dia lagi bini sekolah ke sekolah. Jadi dia kata satu kereta juga lah. Dia satu kereta tu tinggal sini. Tinggal sini tu nak pergi lah pada adik dia. InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz, so besok pagi ni just paku iman je Ustaz ya? Okay. Iman dengan malam. Ustaz nak tanya oh, sikit boleh? Paku iman dengan malam maghrib. Balai polis. Balai pandan. Pandan, ya. Itu onlah dua. So kusyah petang tak ada ya? Kusyah tak ada, minta maaf lah eh. Saya nak urutkan ni lah. Anak lain. So dua kelas je Ustaz ya? Dua kelas je. Ya Ustaz, terima kasih. Apa tanya tadi sebenarnya? Tak, so nak tanya sikit Ustaz. Silakan tu. Okey, katakanlah kita nak solat sunat witir itu 11 rakaat pada lepas isyak kita dah buat kan. So kita buat separuh, maknanya kita tak boleh buat yang ganjil ke yang akhir sebelum nak sambung tu Ustaz? Tak, kita lepas isyak ni buat genap. Buat genap? Haa. Oh, kalau berapa? 2, 4, 6, 8, 10 tak apa. Oh, jadi kena genap lah. Kalau ganjil tak boleh lah. Kalau ganjil dah berhenti, bangun tu malam tu kena ganjil pula satu lagi untuk genap balik-balik. Oh, okey. Terima kasih. Yang Ustaz Muhadir Jul kata masa dia ajar kami ke pejabat lah. Tapi yang terbaik, jangan ganjilkan dulu. Buat 4 atau buat 6. Berarti nanti bangun nanti malam nanti, buat 5. 5 ini jadikan dia semain terakhir. Sebelum subuh. Okey. Terima kasih. Elok buat 11. Elok buat 11. Rasulullah dia buat 11. Kan dia buat apa pun, itulah eh. Lepas isyak tu menganga-nganga je, baik betul-betul rutin. Bukan fikir apa pun, dia menganga-nganga, wah, baik betul-betul. Lawan sikit lah rasa malas. Ingat, pahala dia besar. Pahala dia besar. Eh? Nanti kat airat nanti, sekarang pahala tak nampak. Kat airat nanti boleh nampak, dalam kubur nampak. Eh, banyaknya amal ibadat. Mudah-mudahan Allah terima. Kita harap tu, buat banyak. Jangan kagum berdiri. Bila nak rasa kagum diri dia cakap lah haula wala quwwata illa billah, ya Allah aku tak boleh buat ni kalau kau tak izinkan. Apa-apa pun kau yang izinkan. Jadilah dia amal soleh, timulah ya Allah. Untuk jadi bekal, aku nak pulang negara bekal. Niat begitulah. Niat gitu. Untuk jadi bekal, nanti buat dua, lepas dua je, alhamdulillah. Amin. Nanti buat dua lagi, alhamdulillah. Jangan lupa syukur, dua lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, bila kuatkan nak buat 11, ya Allah. Buat dua lagi, alhamdulillah. Kali dapat 11, alhamdulillah. Tak pernah, ya Allah, aku buat 11. Kena rasa gitu pun. Tak pernah, ya Allah, aku buat 11. Tapi hari ini kau baik, kau bagi aku. Selama ni pun kau bagi aku, cuma aku yang malas, wahai Tuhan. Ini aku dapat buat. Semuanya adalah kunding kau. Jangan dah buat 11, yes. Usul buat satu. Jadi kau buat satu pada muka. Satu tak cakap tu. Aku buat satu, yes. Tapi yes. Buat 11, alhamdulillah, ya Allah. Kau izinkan aku. Tu.
Okey dah ada. Dah tukar baju. Baju tak boleh pergi hajau. Dia kasi dia baju. Ustaz nak minta slide Ustaz boleh? Minta slide? Haa, slide yang pertama tu. Haa, kejap cik. Mana slide tadi? Ini ke tadi? Ini nombor satu Ustaz. Sekejap, sekejap. Nombor satu saya tak tahu. Haa, sekejap. Ini nombor satu. Okey. Dah. Dah. Ni? Dah. Okey, sekejap. Belum, sekejap, sekejap. Eh, ni aku dah ke belum? Tu dah. Ni? Subhanallah. Sekejap. Sekejap, ni dah. Ni okay, dah. Bila? Ustaz, river sekejap tadi Ustaz. Yang satu lagi sebelum tu. Mana? Ni yang saya tu. Sekejap. Baik. Bila? Ya. Alim tengah gelap kan, Bat? Main reverse pula ni, Bat. Eh, kita kat Scotland semua boleh reverse. Terima kasih, Ustaz. Reverse dah. Eh, nanti dah dulu. Belum habis lagi. Terima kasih, Ustaz. Dulu orang kata, bangun. Terima kasih, cikgu. Nanti dia bangun lagi. Ustaz, terima kasih, Ustaz, bagi slide tadi tu. Oh, bagi slide. Wow, Ustaz, salah anggap. Belum tiga kata lagi. Ustaz belum berdoa lagi. Belum habis. Ini lama gini. Memberi zakat. Memberi zakat. Lama gini. Saya nak habiskan ni. Eh, dah order tak? Ucap sifat 20 lah. Masing-masing dah cari sendiri, Ustaz. Dah sampai. Saya habis ni kan nak ambil sifat 20 tau. Ini nombor 3 ni sampai nombor 30 ni. Acik-acik pakai sifat 24. Habis. 20. Bila tu, Ustaz? Tak tahu lah bila yang ni. Oh, WhatsApp. Wah, buku mana satu, Ustaz? Saya terlepas bas lah ni. Nanti, Mak, nanti saya hantar, Mak. Okey, nanti saya bayar. Bukunya orang ni, Mak. Tapi dah dapat tu payahlah. Buku ni dia... Tak, dalam internet ada lah, Ustaz. Sifat buku, buku aku ni tak bayar mencoki, Ustaz. Tapi dia nak pilih dalam internet. Kat pada Arbet tu, suruh pergi dekat Cik Den Shopee ni. Dia pusat kebakir. Pusat kebakir yang ada hak untuk pusat kebakir, BAQIR. Lebih nombor ni kan, aku boleh kontak lah. Jangan pernah yang tindak lah, sebab dia ada hak cerita tu, nampak macam tak bagus. Oh, hak cerita tak boleh lah. Tak boleh lah. Ada yang tindak dia, orang pergi. Orang scan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti jumpa dekat IB. Alhamdulillah.